Kita bakal merakimi odo kentang di laut. Kita akan timpukin bareng-bareng pakai berbagai jenis. Ajak dong, kukira berkawan. Kukira berkawan. Baik banget coy buronannya. Mandiri. Nah, ini kemarin katanya San yang nangkap Odo, gimana ceritanya San? Iya, kemarin itu kan kita lagi rame-rame ya di Topat ya. Terus tiba-tiba ini kita langsung rame-rame. Langsung tapi yang nangkep, iya tapi yang nangkep aku. Oh, kemarin sebenarnya hukuman dia itu udah hukuman mati sih. Kalau ketangkep lagi hukumannya apa lagi? Sudah mati, dia sudah mati berkali-kali. Oh, iya, maaf sih pak. Iya, astaga. Aduh. Eh, jadi gimana ini? Gimana? Eh, kalian rekan aku, tolongin aku. Ayo, bawa kali ya. Duh, tenang dong, aku vlogin. Kehadiran lagi. Di-vlogin dong. Lagi, kemarin kemarin kejadian ini. Ayo, 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 pribadi Odo. Ayo, 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 Odo keluar dari penjara. Ayo, 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 makan korban anjir. Pakai nanya. Ya, aku kasih di luar. Bisa di luar dulu. Kasih. Dimana dulu enggak sih dia tutup? Iya. Ini parah banget coy. Ini sudah lama banget. Ini orang-orangnya bang, bang. Ini orang nah, orangnya orangnya nih. Sekalian. Kamu sekalian. Sekalian. Sekalian.
mengalami ketenangan bakwan SMP. Kalian kamu kenapa demen banget main dimensi sih? Seru. Enggak apa-apa, tapi kenapa mati terus, coy? Mati terus aja. Enggak ada armor yang mencukupi. Astaga. Skillisus. Astaga. Selamat datang di pengadilan. Tadinya prioritas hari ini adalah membahas soal Odo yang kabur terus tertangkap. Dan ya, gak usah sok nangis deh, gak ada yang kasihan sama lo. Lo membunuh. Pengacara gak kasihan sama pengacara. Udah lewat. Gajinya udah luar sah, gajinya. Kamu sudah ini membunuh banyak villager, memakan dagingnya, dan membunuh banyak player-player di sini. Dan kamu kabur dari hukumanmu terakhir kali. Tapi kurasa daripada bahas Odo, ada prioritas yang lebih penting hari ini ya. Benar. Yang di sebelah ini ya. Nah, itulah kayaknya kita harus menghakimi. Aku bukan set, aku tren, aku tidak bersalah. Kenapa Z itu lebih penting dari Odo? Karena Odo kan itu kasus ini ya, kasus bakwan. Kalau Z itu kasus admin. Admin, iya. Personal. Bukan kasus sehari-hari, tapi kasus admin. Karena telah mengganggu ketenangan warga bakwan di sini. Terus? Jadi tanpa basa-basi kamu akan dijatuhi hukuman, yaitu pertama, jabatan polisimu dicabut untuk 1 minggu. Polisi lagi, bukannya. Ini polisi bukannya pengatur keamanan. Kriminal ngomong makan, kawan ironis. Iya. Dan hukuman kedua, mulai besok kamu kalau masuk dimensi matinya bakal mendapatkan denda lebih besar daripada yang lain. Dari miskin. Hukuman khusus. Mending daripada kayak gitu kan dia tetap bisa masuk, Bang. Gimana kalau misalnya khusus Z diban dari dimensi? Kalau dia mati masuknya ke penjara, jadi harus minta mungkin pertama kita coba voting dulu atas usulannya Bang Mevels, yaitu gak bisa masuk dimensi. Yang setuju silakan loncat. What? Berarti kamu mulai besok ada hukuman, kamu gak bisa masuk dimensi, dan kalau mati hukuman dendanya lebih besar. Ya. Kalau gak bisa masuk dimensi terus mati, how? Ya, gak tau kamu mati lagi gimana. Aku kalau gak bisa mati aja. Berarti aman. Zen, waktunya menjadi kuli, Zen. Ksatria tidak jadi petani, ksatria berkelahi. Tapi ksatria tidak pernah kalah. Hukumannya tambah lagi. Berkelahi, bukan bertani. Bikin rumah, suruh dia bikin rumah. Ksatria tambah berkelahi, bukan bertani. Z, dalam 7 hari ini karena kamu dicabut pangkat polisinya dalam masa percobaan ini, kamu semoga bertobat dan introspeksi diri dengan cara membuat rumah. Latihan dulu. Aku udah ada rumah. Betul. Banyak bohong, itu rumah aku doang. Gak ada. Rumah aku di dimensi. Gak ada. Aduh. Ya udah, ada lagi enggak? Ada yang punya dendam lagi enggak? Ayo, yang punya dendam lagi silakan. Ini udah anjir. Tambah hukuman lagi, Terus mau diapain? Wah, aku 3 hari terus langka. Semua harta kamu bagi 2 sini. Iya,
Boyong Woli. Aku sebagai admin kecewa karena padahal totem player selanjutnya adalah Z, guys. Tapi begini kelakuannya. Oh my god. Bang Bikin Krim, Bang. Efeknya apa? Emang kamu udah? Belum ada. Belum. Kayaknya ganti gak sih? Oh ganti gak. Hukumannya nambah kan? Dendamnya lebih besar ternyata. Udah personal sih bang. Yaudah Zed, aku harap dalam 7 hari ini kamu bisa kayak mengintrospeksi atas kelakuanmu selama ini dan semoga bisa menjadi pemain bakwan lebih baik. Dan jangan lupa buat rumah dalam 7 hari ini karena kita bakal cek atau kamu kena kasus lagi. Kasus SMP. Oh my god. Bang, tadi kamu nggak bunuh aku, XP aku 77 hilang, aku pengen nuntut. Lah, itu udah sering terjadi. Kamu bunuh yang lain di XP mereka. Emang kalau aku mati, kita gak hilang. Dan Z, sayang sekali hakim satunya lagi kan ini ya, non-aktif ya, inaktif. Jadi kamu harus menunggu member baru masuk buat menjadi hakim lagi ntar kalau ada hakim baru lagi. Jadi kalau kamu nuntut aku belum ada hakimnya nih. Oke, yaudah Z, silakan duduk kalau ingin menyaksikan. Kamu sudah boleh pergi sekarang. Odo, jangan. Oke, silakan duduk. Odo, mungkin kepada San boleh diceritakan lagi kesaksiannya bagaimana secara jelas, secara detail kamu menangkap Odo dan bersama siapa gitu kejadian jelasnya. Jadi hari X, aku lupa tanggal berapa, intinya kita semua lagi ngumpul di Topat. Kita lagi ngumpul di Topat, terus kita melihat ada buronan ya lagi berkeliaran. Terus ada aku, Sin, ada Kuyung, ada Exe, siapa lagi ya? Ada Moen juga kalau nggak salah. Nah, terus kita semua itu lari buat nangkep dia. Dia melawan nggak? Dia melawan. Dia melawan. Tapi abis itu dia menyerahkan diri. Terus kita tangkep. Sempat kebunuh juga dia. Armor X-nya korbannya. Iya. Aku sampai merah semua aja. Oke. Terima kasih atas kesaksiannya. Saya di sini ingin menceritakan juga, saya mendapatkan laporan dari kawan top. Tidak menghargai penghakiman ya, parah banget coy. Noti. Astaga. Oke, kembali ke laptop. Saya ingin menambah kalau misalnya saya mendapatkan laporan dari kawan tempat saya Excelis dan Kak Fure, katanya Odo kemarin mengacaukan vandalisme patung Topat Clan, ditambahin muka-muka anime yang sangat mencurigakan. Iya, ahe gaul parah banget coy. Aku memanggil Fure sebagai saksi. Fure. Aku saksi apa? Iya, aku saksi mata kalau kamu vandalisme. Berarti sudah sangat jelas. Au. Kamu live judul live kemarin. Judulnya apa judul live kamu? Judul live ya? Apa ya? Parah banget, muka aku tuh diganti-ganti itu, aku tidak terima itu. Aku udah hukuman mati nih, terus dapat hukuman apa lagi? Sebenarnya tidak perlu diperpanjang sih ini, karena ya, hukumannya hukuman mati sih. Jadi hukumannya udah pasti kamu dikenakan hukuman mati. Dan yang kedua, mendoanmu akan digusur oleh polisi. Tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan untuk berdagang. Jadi akan diratakan juga. Kamu diberi waktu 2 minggu untuk Salah emot moment. Iya. Kita harus respect sih, respect. Dan kamu wajib untuk memberitahu kepada jinmu itu, jin kekuatan yang kamu dapatkan dari kanibal untuk lepas dari kamu ketika kau mati. Aku masih ada sih kalau mau nyobain. Jangan. Pegang dia.
Pak, sebelum itu mana reward yang dijanjikan? Nah, itu sabar dulu. Nah, polisi itu fokus utamanya menjaga keamanan bukan uang. Parah banget sih. Makanya polisi ya. Ternyata ya. Harusnya kita ada penukaran di sini. Saya menukarkan buronan, Bapak menukarkan duit. Iya, ntar ditolong dicairkan sama Bapak pas ini ya, Pak. Saya pakai akun Blues OG, oke? Oke. Admin, oke? Oke. Iya, kalau akun yang ini saya nggak punya uang, nggak punya kuasa saya. Kalau di Blues OG ada uang, saya ada kuasa. Beda. Lu punya uang, lu punya kuasa. Iya. Lu punya uang, lu punya kuasa. Ya udah, kita bakal merakimi Odo kentang di laut. Kita akan timbukin bareng-bareng pakai ini. Dirajam apa? Iya, dirajam. Ayo. Ayo. Cepat. Diketik gini lagi. Biar gak kabur. Anjir, kita hukum riba di sini. Benar, ini seleksi alam. Iya, seleksi alam. Seleksi bawan ini. Seleksi bawan. Emang Odo abis ini diganti siapa ini, Odo? Nah, Odo. Mana ini dia? Guys, gimana kalau daripada kita mengotori tangan kita untuk makhluk hina ini, gimana kalau misalnya dia kayak menenggelamkan dirinya sendiri? Terkabur. Jahat sekali, Haji Shen. Bisa gini, tempatnya naik dia. Tapi gak jalan. Dadah, turun.
makanya kami minta bayar es krim kamu. Kan pikirnya dari Kramat. Enggak, tapi kan Bang Andi topan klan.